Oh, ada kok. Boleh sarapan dulu nanti angin selesai ada. Santai aja gorengnya. Boleh. Mana goreng? Ah, deket ah. Cuma tinggal deket toh. Kalau jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya buat teman-teman Baim semua? Insyaallah ya pada hari ini kita selalu berkesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita masih kayak minggu kemarin ya. Kita masih berwisata di Curug Cigentis. Nah, seperti yang Baim bilang kemarin, kalau konten kita minggu ini kita mau coba bahas entah masalah perjalanannya atau apanya tentang Curug Cigentis. Buat teman-teman yang nonton di vlog kita minggu kemarin pastinya udah tahu dong ya. Tapi kalau buat teman-teman yang belum nonton, boleh tuh ditonton kalau mau, tapi ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya ya, buat teman-teman yang suka konten-konten di channel ini, jangan lupa ya subscribe, like, komen, ataupun share di channel ini. Dan Baim juga ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, subscribe, like, komen, ataupun share di channel ini. Nah oke teman-teman, kita lanjut ya. Oke teman-teman, kita bahas dulu perjalanannya ya. Kemarin itu kita berangkat dari Desa Baringkung, Rawamerta, Purwamekar, Karawang Barat ya teman-teman. Nah, kita nyampe ke tempat parkir terakhir di Curug Cigentis itu sekitar 1.5 jam kurang lebih ya teman-teman. Nah, pas kita nyampe situ, kita langsung parkir dan kita tadinya Baim pikir udah deket ya, nggak jauh dari tempat parkir terakhir itu. Kita langsung nyampe di curugnya. Ternyata teman-teman masih agak jauh dan itu juga jaraknya masih kita tempuh jalan kaki kurang lebih 20 menit atau 15 menitan lah gitu ya. Kita baru nyampe di jembatannya tuh, jembatan fenomenal Curug Cigentis. Nah dari situ baru udah nggak jauh lagi kita nyampe ke curugnya teman-teman. Nah buat teman-teman yang udah pernah kesini ya positif udah tahu. Tapi di sini Baim ngasih tahu buat teman-teman yang pengen kesini dan belum tahu. Oke, kita lanjutin perjalanan dulu bentar ya. Ih, mantap bener ini. Alam bener ya. Alam bener. Benar kali ini kita liburan banyak. Nanti ke sini deh, gak ada orangnya. Hah? Nanti ke sini gak ada orangnya. Oh, benar-benar ya guys. Ini, wow, luar biasa. Asli. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi dari tempat parkir motor ya teman-teman, gak jauh dari situ, paling berapa menit gitu. Nah di situ kita ketemu pos penjagaan atau kita harus bayar tiket di situ ya. Nah di sini kalau kita kemarin tuh satu orangnya kita bayar 25.000 ya teman-teman. Jadi karena kemarin kita dua orang jadi kita bayarnya 50.000. Nah untuk parkir motor kita kena 8.000 ya teman-teman. Jadi cuman segitu sebenarnya. Benar ya. Tadi Dede nanya apa terakhir di sini? Oh Eta, nah ini mau ditanyain lagi Pak tempat parkirnya. Enggak, kita terakhir di sini. Oh baik. Terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, oke, tapi kita baru masuk bukan keluar ya. Airnya murni guys tuh, udah berasa dingin. Udah berasa dinginnya. Oh, tuh. Nah. Wow. Mata kita masih nanjak lah. Nah.
ada jualan souvenir di atas itu kan apa, makanan banyak. Wow, keren ya. Itu kenyataannya. Benar, kawan manusia. Oke. Itu akhirnya nyebung bener ya. Bening lah yang ini. Terima kasih. Ini kita lewat sini ya. Wow. Ini apa nih hari ini? Tuh guys, masih tinggi ternyata. Tapi di sini udah berasa dingin. Hah? Nyampe ujung dulu, ah. Nyampe ujung dulu. Sampai dulu ke ujung. Hati-hati tuh. Ya, ini keren, mantap ini set ini. Oh, tuh masih ada kopi kan. Mana sih terakhir ya? Ya Allah. Lumayan ya. Susunan-susunan batu. Nih ada musola tuh. Musola. Nah, ya. Teman-teman bisa istirahat, tapi bisa sholat. Kita mau ke ujung ya. Kita mau ke ujung benar. Ini terakhir. Ini guys terakhir. Oh, cekin tisu tuh bawa tadi, cekin tisu juga ya. Oh, keren banget nih. Hasilnya mantap.
Ah, Curug Cigentis ya guys. Nah, pas di sini teman-teman kita punya cerita unik nih. Jadi ceritanya kan pagi-pagi itu kita nyari lokasi pakai Google Map ya. Jadi di Google Map itu kita ngecek kalau ke Curug Cigentis itu sekitar 4 jam perjalanan. Jadi karena terlalu jauh, kita mikirnya ya udah kita cari curug yang lain. Nah, kita lari ke Curug Pengantin. Nah, jadi kita ngikutin yang ke Curug Pengantin. Nah, pas nyampe sini kita kaget, kok Curug Cigentis bukan Curug Pengantin. Tapi ngecek di Google Map-nya ya tetap di situnya tertulis Curug Pengantin. Nah, kita enggak tahu ini apa emang curug ini dua nama atau Google-nya yang lagi error gitu ya, teman-teman. Udah pernah kesini sebelumnya? Udah sekali sih, udah pernah kesini. Tapi kayaknya dulu belum kayak gini ya? Ya. Ini udah banyak perubahan berarti. Kayaknya masih ke atas itu ya? Mana? Wow, curugnya udah kelihatan. Tuh guys, sebuset curugnya guys tuh. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah nyampe di jembatan fenomenal Curug Cigentis ya. Nah, nggak jauh dari jembatan kita udah bisa melihat curugnya dan udah berasa segar-segarnya nih. Nah, jadi sampai di sini dulu dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam konten ini, cuman itu yang bisa kita jelasin. Dan Mbak Im mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, subscribe, like, komen, ataupun share di channel ini. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog-vlog pariwisata kita yang berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.